Halo bosku, pada video ini kita akan unboxing seri Realme yang terbaru, yaitu Realme C25S. Nah, untuk seri C25S ini baru di launching ini di dia ada dua varian sih, 464 dan 4128. Nah, untuk unboxing kita pada hari ini kita akan buka yang untuk RAM 4GB internal 128 di harga 2399. Dia baru keluar satu tipe untuk sementara 4128, mungkin di 464-nya di harga 2,1 ya, mungkin selisih 300.000. Nah, oke, sebelum kita unbox yang C25S ini, coba kita lihat dusnya dulu seperti ini. Di bagian depan ada C25, nah di ada penekanan S. Di sini ada baca Realme. Nah, ini Realme C25S. Dan ini ada baca juga Realme C25S, atas logo bawah nggak ada apa-apa. Di bagian belakang dia ada baca Realme C25S. Ada 4 selling point. Yang pertama, MediaTek Helio G85 gaming processor di 48 megapiksel AI triple kamera. Baterainya 6000 mAh mega baterai, 18 watt quad quick charge. Oke, kita akan buka yang warna abu air. Dia ada dua warna, warna biru air dan abu air, water blue dan water gray. Oke, langsung aja kita buka Realme C25S. Oke, di harga 2399. Nah, ini kotaknya dominan kuning. Oke, coba kita buka Realme C25S. Nah, ini masih segel. Susah kali. Nah, seperti ini. Hi, welcome to Realme family. Di sini ada baca Realme. Oke. Apa aja dus ininya? Kita buka. Nah, di sini ada dapat jelly case seperti ini. Jelly case nya ini ada petunjuk penggunaan dan ya mungkin kartu garansi ini ya, kartu garansinya di sini. Oke, kita lihat di sini ada SIM card ejector. Oke, kita lihat di dalam ada kertas pemisah. Sini ada USB Type C dan ini pengecasan ini. Oke, 18 watt 9 volt 2 ampere untuk pengecasan. Oke, langsung aja kita lihat ke handphonenya sekarang. Nah, dilapisi dengan plastik. Oke, agak tebal sih kesan awalnya karena baterainya lumayan besar di 6000 mAh. Oke, kita lihat desainnya dulu. Di bagian sebelah kiri ini ada baca Realme dengan ada terpisah garis ini ya. Lihat, nah ini agak ada pemisahnya di tengah-tengah kameranya ini. Di ini belakang ini agak garis-garis gitu ya. Nah, untuk ini di bagian belakang ada fingerprint, rear fingerprint di bagian belakang sini. Nah, untuk kameranya berbentuk persegi ini dengan tiga kamera di bagian sini. Nah, bagian kanan kirinya agak ngelengkung sih, curve. Nah, di bagian sisi kanan dia ada tombol on off dan tombol volume. Di bagian atas nggak ada apa-apa, di sini ada speaker buat telepon. Di bagian kiri ada slot SIM. Coba kita buka ada berapa slot dia untuk C25S. 3 slot, 2 slot untuk SIM dan 1 slot untuk micro SD. Oke, lanjut di bagian bawah dia ada seperti biasa nih, lubang jack 3,5 mm, ada microphone, ada type C USB dan speakerphone di bagian kanan bawah. Oke, coba kita nyalakan. Nah, untuk ketebalan sendiri dari
Realme C25S ini yaitu 9,6 mm. Cukup tebal ini. Karena baterainya tadi, oke, untuk beratnya 209 gram. Dan lumayan berat untuk smartphone. Lumayan ini sih kalau buat ngetik, buat chat 209 gram. Oke, lanjut untuk dari layarnya sendiri, dari C25S ini berukuran 6,5 in dengan resolusi 700x1600 pixel. Dia masih menggunakan IPS LCD. Oke, coba kita sekilas, dia menggunakan ini water drop display di bagian tengah sini untuk menutupin kamera. Sini V display. Layar sih standar ya, 6,5 in. Nah, untuk coba kita next. Oke. Nah, dari segi kamera di bagian belakang dia ada 3 kamera dengan kamera utama 48 megapiksel, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel deep. Jadi kamera utamanya 48 megapiksel dengan 3 kamera di bagian belakang. Untuk kamera selfie-nya beresolusi 8 megapiksel untuk kamera depannya ini. Nah, ini menu awal dari Realme C25S. Coba kita buka di fitur kamera, ada apa aja. Kita masuk ke menu apa aja di C25S. Dia ada menu malam, ada video fiturnya, dia ada ininya juga, efek-efeknya di bagian atas. Dia ada menu foto, ada efeknya juga, DR. Ini menu bokeh, potret. 48 megapiksel di sini. Dan ada lainnya, ultra makro, panorama, slow mo, time lapse, dan pro expert. Oke, coba kita lihat di pengaturan. Nah, ini untuk Realme C25S ini menggunakan prosesornya MediaTek Helio G85. Ini gaming prosesor ini. Terus RAM-nya 4 GB. Untuk internalnya dia ada dua varian yaitu 64 dan 128 GB. Sudah menggunakan Realme UI versi V2.0 dan Android versinya versi 11. Nah, untuk baterai sendiri berkapasitas 6000 mAh dengan pengecasan 18 watt fast charge. Oke, di sini apa aja lagi yang ini? Location ini belum disupport ini ya. Apa NFC ini? Belum ada fitur NFC di sini. Nah, belum ada. Oke, saya rasa cukup sih untuk unboxing kita pada hari ini untuk Realme C25S ini. Di next video coba kita akan compare dengan seri lainnya ya, mungkin ke Oppo atau Vivo yang harganya kurang lebih sama. Oke, stay terus di channel Era Mobile untuk video terupdate lainnya. Terima kasih.